Bagi anda yang mencintai buku, ada satu program yang pastinya menarik perhatian untuk kita semua. Ini mengenai satu program lelongan buku terbesar Malaysia yang menghimpunkan bahan-bahan bacaan dalam bahasa Melayu yang akan berlangsung di Putrajaya. Jadi untuk maklumat selanjutnya, kita bersama-sama dengan Encik Muhammad Jaini Muhammad, pengarah urusan sinergi ilmu resources yang merupakan salah satu daripada penganjur untuk program ini di talian. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Jaini. Waalaikumsalam warahmatullahi saya. Okey, yang dikatakan sebagai pesta lelongan buku terbesar Malaysia ni. Sila kongsikan. Ya, saya. Okey, alhamdulillah ni kami selaku penganjur telah berjaya mengumpulkan lebih 50 penerbit terkenal tanah air, ya. Seperti PTS Publication, Struggle Biru, MPH, Galeri Ilmu Masri dan ramai lagi, ya, untuk menikmati satu pesta lelong buku mereka yang terpilih yang kita membawakan hampir 50,000 buah tajuk buku, ya, untuk dijual sepanjang kami punya expo yang telah bermula daripada minggu lepas, daripada hari Jumaat hinggalah ke hari Ahad hujung minggu ni, 30 Oktober 2020. 16 kan. Okey. 50 penerbit kesemuanya. Ya, ni hampir 50 penerbit telah menyertai dan ini merupakan satu ni kata gabungan yang terbesar yang menampilkan buku-buku bahasa Melayu dan merupakan julung-julung kalinya diadakan di Malaysia. Okey. Baik. Jadi sekarang ni dah tengah minggu. Separuh jalan. Jadi sambutan setakat ni bagaimana? Alhamdulillah, daripada respon yang saya terima daripada penerbit, kata mereka telah berjaya ni mencatatkan rekod jualan yang sangat-sangat memberangsangkan. Ingatkan pada ada yang mengatakan pada hari kedua pun sebenarnya mereka dah dapat cover semua kos-kos mereka. Dan kata banyak buku-buku yang terdiri daripada buku-buku baru dan buku-buku yang lama yang terpilih, eh, yang telah mereka bawa telah habis dijual, kan, di sepanjang expo, kan. Dan pada minggu ni mereka terpaksa kata menambah lagi stok buku, kan, untuk kata kata menghadapi crowd yang kata lebih ramai lagi lah yang saya jangkakan pada hujung minggu ni, pada Jumaat, Sabtu dan Ahad dan nanti. Okey, Cik Jaini, berapa banyak stok buku yang tinggal? Okey, sebenarnya ni ada beribu-ribu tajuk buku dekat situ dan penerbit telah kata menggantikan stok-stok yang habis tu, kan, untuk kita membawa lagi lebih banyak lagi buku-buku dengan tajuk yang berbeza, kan. Jadi saya rasa ini kita satu peluang yang terbaiklah bagi rakyat Malaysia, kan, kerana harga buku yang ditawarkan tu ada yang kita daripada nilainya RM50 jadi RM5. Dan ada buku yang harga RM2 pun ada, RM3 pun ada. Jadi kita ini memang satu peluang yang saya rasa kata tidak mudahlah untuk kita dapat, kan, di tempat-tempat lain. Ini merupakan satu namanya pun dah kata lelong buku, kan. Jadi saya rasa kata dah hujung tahun ni kata inilah sebenarnya masa yang terbaik bagi setiap lapisan masyarakat, kan, untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkualiti sebenarnya. Bahan-bahan yang berkualiti dan terbaik yang terdiri daripada buku-buku seperti buku agama, buku kanak-kanak, buku masakan, motivasi, buku sekolah, buku umum dan banyak lagi buku-buku yang jenis buku yang boleh didapati di dalam pesta lelong buku kali ini. Okey, Cik Jaini, dibuka dari pukul berapa sampai pukul berapa? Okey, pada hari Minggu, hari bekerja daripada Isnin hingga hari Khamis, kita tutup hingga pukul 8 malam. Okey. Ya, tetapi pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, kami akan menunggu sehingga semua pengunjung-pengunjung beredar daripada tapak expo kita. Kan? Kalau habis pukul 1 pagi, 1 pagilah kita akan tutup. Kan? Jadi kita memang nak all out habis-habisan kali ini. Kan? Jadi kata ini satu peluang yang terbaik, kan, bagi apa ni, masyarakat untuk kata mendapatkan buku-buku, kan, di sepanjang kami punya pesta lelong ini. Okey. Baik, terima kasih Cik Jaini atas maklumat yang dikongsikan. Okey, sama-sama jemput datang. InsyaAllah. Bersama-sama dengan kru-kru dan juga orang ramai saya jemput untuk datanglah untuk mengambil peluang yang terbaik kali ini.
Baik, insyaAllah. Encik Muhammad Jaini Muhammad, Pengarah Urusan Sinergi Ilmu Resources bersama-sama dengan Masjid Tuanku Mizan Zain Abidin Putrajaya menganjurkan program Pesta Lelong Buku Putrajaya sudah pun bermula 21 hari bulan dan akan terus berlangsung sehingga 30 Oktober nanti di Dewan Cempaka Sari Kompleks Perbadanan Putrajaya Presin 3 dan dengan potongan sehingga 90% daripada harga asal, pelbagai genre ini memang betul-betul punya lelong. Okey, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan bahasa Melayu yang anda inginkan di sana. Selamat.